Saudara, kemenangan Prabowo Gibran dalam hasil rekapitulasi pemilu 2024 ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi mengapresiasi kerja KPU yang dianggap telah melakukan proses rekapitulasi dengan baik dan lancar. Namun bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersilakan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu, saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Penetapan hasil pemilu itu kan ditetapkan oleh KPU, ya. Tetapi kan kemudian bagi yang tidak puas tentu kan boleh melakukan gugatan. Menurut saya dengan aturan dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi, dan menggugat di Mahkamah Konstitusi itu kan sudah, itu artinya konstitusional.